Hari ini macam ada panik buying di pasar. Ayam pun baru pukul berapa dah habis. Ikan-ikan yang murah pun habis cepat. Ayam pun dah habis. Itu tempat orang jual ayam. Ni satu. Bang, ayam ada bang? Bang, ayam ada? Habis. Ha? Orang dah beli kerana panik ke apa? Simpan stok ke? Paniklah. Ha? Buat dosa tak takut? Takut mati ya? Takut mati. Tak ada ikan nak beli. Beli ikan murah. Ayam beli tempat lain. Bang, bagi sekilo bang. Tak ada pilihan dah. Okey, terima kasih. Bang, bagi sekilo bang. Elok ni. Oh, cantik ah. Tengok yang kepala pun tak ada putus. Kepala pun tak ada putus. Ha, kalau kepala putus baru aju. Satu 12 ringgit. Jam dah habis. Dia tengok dekat tempat atas lagi ikut ada ayam. Traffic jam. Ayam habis. Yeah.
Okey, kita ikut jalan luar. Apa pasal ayam cepat habis? Berapa rek petai? Yang atas RM5, ambil 2 RM8, yang bawah 1 ikat RM3, 2 ikat RM5. Yang sana selonggok RM5. Tengok kalau ada sayur. Tu gerai semudah kosong. Teknik buying. Tu penuh panic buying. Ayam ada ke bang? Tiga lagi bang. Tiga lagi. Ha. Bab bagi setengah jam lagi. Setengah jam. Tak boleh tunggu. Sayur tak ada orang tak ada pula panic buying. Apa benda nak beli ni? Kan tak tahu elok ke tak elok. Baliklah. Kosong-kosong akibat panic buying.